Nah, Fanny kita diambil, guys. Saatnya kita menggunakan Franco. Kasih gue. Nah. Empening. Udah delay ya. Fanny apaan ini enggak mau start buff biru? Anjing, anjing. 10.000 dari Wahyu, pesan, aku mau dikis dong. Kau jangan gay lah Wahyu. Takut aku, nama kau Wahyu, kau minta dicium. Kan aku takut, Wahyu. Gempa, timen, kabur. Ya. Terus kemana lagi bang? Rotasi bermain Franco yang baik dan benar bang. Ke Godland. Jika, nah aku udah kalau ngomong jika ini harus kalian dengar betul-betul. Panik. Wih, hampir cok. Timen. Don gak bang? Don. Ya? Yeah? Sepuluh ribu dari Wahyu, pesan, aku abis ambil uang mamaku bang. Weh Wahyu, jangan aku curi uang mamamu. Coba aku lagi fokus mekanik ini. Valir lewat sini guys, lihat nih, dapat. Nah kan, pinggirnya. Aneh cok, aku udah zoning loh, aku udah zoning loh. Masih dia lama-lama di lane itu cok. Masuk ke turret kek atau gimana kek. Ya Allah, capek cok MMR Franco ku. Terus kalian sesekali main ke XP lane. Jangan pikir kalian XP lane itu fokus adu mekanik, tapi harus kalian pick up. Smackdown. Gigit. T-Man. Eh? T-Man. Ya kan? Aku kalau udah main Franco, guys. Semua musuh itu ketakutan ketika melihat kebengkelan aku. Don gak, bang? Betul sekali, Don. Bang, lu kesal gak sih kalau... Apanya kau wis? Kalian lihat, guys. Tutup mata aja, anjing. Monton, tolong jangan nerf Franco. Jadi nerf siapa sih, Kri? Nerf jangkriknya. Dia terlalu jago dan ganteng. Panik. Tafe Pak, matahari flicker pasti mati. Sam, T-Man, ajak konsil. Sam, kejar lagi. Gigit. Tutup mata dan mati. Terus kita agak pergi ke depan untuk melakukan... Eh, ke belakang rupanya ada Bruno. Ya, tarik lurus. Weh. Weh, kau ulti apa bodoh? Ente bro. Ya, sesuai nama kau. Ente bro. Ala bada kali kau. Fanny bakal datang guys. Fanny bakal datang, Fanny mati. Nanti Fanny baru mati. Begaya ya. Orang-orang begaya kayak gini harus dikasih Tarman. Konsil Tarman ke Bruno. Apa sih bangkrik Tarman? Apa sih bangkrik Tarman? Betul sekali. Tarikan manja ya. Don gak bang? Don sekali. Pick up. Lor fokus. Ini guys, kita jaga di sini. Fanny bakal datang guys. Fanny bakal datang ngekabel. Bruno aja. Dah, aku sengaja nggak dapatin Bruno karena udah pasti dapat sama Edit. Gigit aja, tutup mata pasti mati. Itulah kekuatan superhero kolor. Tarik lagi, tutup mata sudah pasti mati. Ajak konsil.
Terus fokus lor. Iya kan? Bang, Valirnya bisa gak bang? Tak sama, tarik saja mati. Bruno aja bang, tak sama. Bruno aja bang, tak sama. Bruno aja dong, tak sama. Mati gak Ililia, mati gak? Mati gak, mati gak? Nah, kalau gak mati. Oh, oh. Ala badak Ali kau Paku itu. Begaya kau nanti, kena kau ya. Hook superhero color. Anjing, bok pantat cok. Bang, tarik Vania dong bang, sambil berkabel. Bisa gak bang Kri? Bisa lah guys, guys. Valir dulu, tarik normal, gempa, T-Man. Terus kita agak ke depan, konsil, mau di ghosting. Kita tarik di mana orang yang sok keras. Nah, Brody udah pasti mati, gigit aja Leon. Gigit aja Leon. Ketakutan. Wih. Ya kan? Nah, gitu cara gocek. Nah. Terus kita ambilin sini untuk kita gigit. Terus tutup mata ya, guys. Udah pasti mati. Ya. Fanny bakal kabel ke sini dan Fanny dapat gerobak minion belakangnya. Sap. Terus kalau lu mati enggak, Bang? Enggak ya. Kalau aku enggak mati, guys. Sap. Gak usah takut, guys. Nah, terus kita tarik aja. Itu apa namanya, Bang? Itu namanya teknik ketololan. Terus itemnya apa bang kalau lawannya kayak gini bang Kri? Nah, kalian bisa jadiin anti-Q-Rise. Apa sih bang fungsi item anti-Q-Rise untuk melawan kaum-kaum Q-Rise? Oh, udah pasti dapat lah Bruno. Gempa, T-Man, don gak bang? Don. Ya? Ajak mau di ghosting, incar Fanny. Incar Fanny. Jangan kalian gigit ya guys ya. Wih, sikit lagi cok dapat pinggirnya. Ah, kita kan nampak di map. Wah, aku mau di ulti ini, kata Ceci Leon. Wah, aku mau di ulti ini sama Franco, padahal Ceci Leonnya dapat juga depannya. Ketakutan, dia tuh udah ketakutan, guys. Gigit. Dia mati, tarik Valir. Rupanya dapat Paku itu. Dah untung enggak Pak Kri? Dah untung lah Paku itu mati, guys. Nah, kalian lihat tuh, ha. Selamatkan Paku itu ya. Konsil. Gocek. Tarik. Jeda-jeduk T-Man. Don gak bang? Don. Ya, semua teknik yang Bang Kri ajarin ke kalian itu adalah teknik sederhana yang pantas kalian tiru. Nih guys, pahlawan. Guys, aku harus ngomong apa ya guys ya? Kalian udah lihat kan kesaktian aku ini adalah bukti bahwa aku sangat keren. Guys, nggak pernah miss cok. Dapat terus cok. Gimana ya cara miss? Ajarin aku dong cara miss kabel. Dapat terus ya. Ketakutan. Double clear ya. Shut up lord. Udahlah Fanny, tidur aja cok. Tidur aja, cok. Nice. Selamatkan dirimu. Nah, aku cuman gerta aja tuh, bukan narik beneran. Weh, Paku itu enggak ada ngurus ya, parah banget deh. Kita backup Brody. Karena Brody bakal bahaya jika dia sendiri. Dan dia gampang mati karena dia marksman. Dia enggak boleh sendiri. Jadi kita backup dia dengan cara begini. Yang pertama-tama kita nunggu Fanny. Abis Fanny nge-clear di sini, kita tariknya di sini. Karena dia bakal terbang ke sini, guys. Ya. Kalian lihat, guys. Tuh kan? Tetap mati.
Ya guys ya. Eh, aus kok mati tolol. Kepanikan. Itu udah kepanikan ya, guys. Anjing hampir cok. Ada, alah, 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 alah. Nah, mekanik. Mekanik, ya itu namanya mekanik guys. Makanya Fanny mati. Aku sekarat, aku gak mau langsung balik. Nunggu Fanny datang. Nih, Franco jangkrik mode diam. Fokus mekanik. Perhatikan dan lihat dan cermati. Fast farming. Ini namanya teknik fast farming. Capek cok, aku udah fokus sekali cok MMR ku cok. Tetap aja cok, drag system cok tim aku anjing.